Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan seputar Mas Paling Cakep kali ini. Hujan deras berlangsung lama menyebabkan tanah bukit longsor, menghantam rumah hingga jebol temboknya di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Hujan deras berlangsung lama menyebabkan tanah bukit longsor menghantam rumah warga hingga jebol temboknya di RT 5 RW 3 Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Tim gabungan dari Polsek, Koramil Sumbang, BPBD Linmas Satpol PP Banyumas, dan relawan serta warga mendapatkan laporan langsung menuju lokasi longsor untuk melakukan penanganan pembersihan tanah longsor yang merusak rumah. Jebol kan baru sedikit. Oh, terus bertambah? Jadi bertambah tuh jam 6 turun semua. Yang di rumah siapa aja? Semua berdua, saya sama anak. Ya, jadi masih khawatir, takut ada lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa bencana alam ini, penghuni rumah bersama anaknya berhasil menyelamatkan diri. Pemilik rumah berharap ada bantuan dari pemerintah dan dermawan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak akibat tertimpa longsor. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV, laporkan.